Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau review ibunya Sipik ini, kakeknya Sipik ya. Nah, ini Sipik tahun 2022, sekarang lagi rusak AC-nya ini. Lagi rusak AC-nya, ini saya lagi perbaiki AC-nya ya. Ini Sipik tahun 2002. Jadi bisa dibilang kakek neneknya buyutnya Sipik yang baru-baru sekarang ya. Jadi Sipik yang ini sangat ceper teman-teman ya, sangat ceper sekali ini. Sekarang mau apa namanya, mau ini AC-nya ya, dia bocor dari sini si indoknya ya, bocor dari sini. Ya seperti ini nih situasi mesinnya nih guys ya, Sipik 2022 ini. Abrai. Sipik 2022 ya. Nanti kita lihat dalamnya bagaimana. Ini penampakan belakangnya seperti ini. Ya dalamnya juga sangat buruk sih teman-teman, tapi ya kalau buat kerja sama jalan-jalan bisa lah ya, boleh. Untuk fitur dalamnya ada tip, direction-nya, ada instrumen dalamnya ya, di tablon dashboardnya hitam ya, pada tipnya ada kisi-kisi AC-nya ya, sama seperti halnya mobil-mobil yang baru gitu ya teman-teman ya. Dan juga ini, nah ini untuk apa namanya, untuk ininya manual teman-teman ya, empat jendelanya juga enggak power window ya. Ini juga ini manual, ini untuk menyetel spionnya ya. Terus persenelengnya juga, transmisinya manual juga ya, 1 2 3 4 5 R ya. Nah, ini sudah bawaan saya di sini, ini untuk kerja, pulang pergi kerja teman-teman ya. Ini sekarang lagi sakit ya, ini kemarin sudah sakit, kemarin sekarang sakit lagi teman-teman ya. Nah, ini untuk berobatnya ada ini. Nah, ini untuk fitur AC-nya ini. Tuh. AC ya. Cuma 3 tombol aja, sama charger juga ada. Oke. Tetapi ini sangat luas sih sebenarnya teman-teman. Untuk kita apa namanya, untuk kita majelis ya, untuk kita duduk. Nampakannya dari depan.
sensitifnya di dalam. Luas dia teman-teman. Kalau untuk penumpang itu. Ya, fiturnya tidak terlalu lengkap ya, karena mobil ini mobil apa namanya, sudah jadi kakek moyangnya Civic ya. Inilah kakek moyang Civic. Luas. Handle apa namanya, bagasi ini untuk handle minyak, tapi ini tekan ke bawah nih guys, tuh ke bawah ini dia kebuka minyaknya ya. Kalau untuk bagasinya ini tekan ke atas ya, dicari ke atas ya. Nah, ini penampakan dalamnya. Tidak bisa kebuka ini teman-teman, ini tadi nih untuk minyaknya ini. Nah, tadi sudah saya buka ini ya. Buka sini. Belum. Belum buka guys. Ya kalau awalnya baru dulu ini ya bagus guys ini ya. Sekarang karena dimakan usia. Di sini ini perlengkapannya ada dongkrak, kunci roda sama ban serep ya. Ban serepnya di bawah sini. Tuh. Ban serep ada. Jadi kita harus siaga dengan ban serep ya. Nampakannya guys dari belakang. Nah, kalau yang belakangnya ini akor guys ya. Akor model berapa ini? Ini juga akor. Ini Honda juga. Ya sudah ya, namanya mobil tua guys ya, sakit-sakitan terus ini kayak oplet. Pasang AC.
Oke, sahabat, terima kasih. Demikian review saya seputaran Civic ya, Civic tahun 2022 ya. Dari tahun 2002, sorry. Ya. Nampakkan ini buyutnya Civic ya. Nampakkan dari samping kanan. Ini nampakkan dari samping kiri ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, jangan lupa di like, komen dan di subscribe ya, supaya saya tambah semangat lagi dalam berkonten. Oke, sebelum kita akhiri, kita lihat suasana sore di Paiha ya. Ini nampakkan Paiha sore hari, mobil banyak sekali ya, dan pertokoan juga ya. Dan sekali-sekali lah kita menikmati sore hari ya. Nah, ini juga Camry ini. Sana Cam ada? Model Cam ada Camry? Ada. Madri. Ini juga Camry. Teman-teman. Ini juga ada Yaris. Nah, ini juga ada Toyota apa ini? Prado ya. GX Prado. Ya, nah ini juga ini ada mobil yang sangat langka ini ya teman-teman, tapi sudah rusak ini. Tidak diperbaiki lagi sama yang punya. Rusak sudah ini. Nah ini Prado ini mungkin ini tahun berapa ini? Red. Garis. Toyota memang di mana-mana teman-teman ya. Lalu penampilan yang bagus pada polisi. Ini kayaknya Camry Kodok ini. Ya. Camry Kodok Yaris YX. Akor, nah, banyak sekali nih teman-teman ini kendaraan yang bisa kita lihat di sini ya. Ada Kia Creato, ada Hyundai. Ini Sonata, ini nenek moyangnya Sonata juga ya. Nenek moyang Sonata juga ya. Ini ada Mitsubishi GLX. Nah, ini model enggak terlalu tua ini. Baru. Nah, ini Mazda CX 5 AWD ya, Sciatic. Keren lah pokoknya, keren. Nah, ini ada Elantra ya. Nah, Elantra. Nah, ini juga ini ada Toyota 4WD, apa ini? Keren juga ini. Nah ini yang terbaru ini Yaris, Yaris yang terbaru ini ya. Oke sahabat, kemudian ini viewer saya ini, jalan-jalan saya sore ini ya bersama normal ya. Ini ada, kita bisa lihat banyak sekali merek kendaraan ya yang bisa kita lihat di sini ya. Ya. Tuh, sedikit mobil saya tuh. Di belakang keren, sudah bersih keren. Ini mobil ini menemani saya sekitar berapa tahun ya? Dari 2000 berapa ya? 2000. Pokoknya sekitar 4 tahun lah ini teman-teman bersama saya. 4 tahun lebih. Mau masuk 5 tahun sekarang. Dalam menemani saya dalam suka duka ya. Mobilnya ini.
Oke, sekali lagi buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Oke guys, terima kasih ya. Atas hadirnya ya. Dan mohon maaf jika penyampaian saya ada yang ada yang kurang jelas dan ada yang kurang, mohon dimaafkan.